Devi. 3, 2, 1. Ribuan masyarakat Medan terlihat antusias mengikuti Jalan Sehat Harian Tribun Medan yang dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Zulmi Eldin. Selain Jalan Sehat, warga juga diajak untuk mengikuti senam massal dan rangkaian acara, di mana acara puncaknya berupa penarikan undian dengan hadiah utama sebuah rumah. Selain rumah, sejumlah hadiah menarik lainnya juga disediakan untuk memanjakan warga Kota Medan yang mengikuti Jalan Sehat ini. Pimpinan perusahaan Tribun Medan, Setiawan, mengatakan event ini diikuti sekitar 8.000 orang. Meski demikian, ia mengatakan tiket yang terjual lebih banyak dari itu. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.